Berikut ini cara membatalkan permintaan pertemanan di Facebook dengan cepat. Jadi untuk kalian yang menggunakan Facebook ini, kalau dari Facebook Lite ataupun Facebook Persitu, untuk membatalkan permintaan pertemanan itu sangat lama ataupun manual satu persatu, tidak bisa kita lakukan dengan cepat. Jadi untuk cara cepatnya, kita harus membuka Facebook lewat browser. Kalian buka aplikasi Chrome ini, kalian login ke facebook.com. Nah, seperti ini situsnya, facebook.com, kalian kunjungi. Setelah itu, seperti biasa, kalian pilih ikon pertemanan ini yang ada di atas layar. Nah, seperti ini. Biasanya di bagian saran pertemanan ini. Jadi, untuk kalian yang ingin membatalkan permintaan pertemanan, pilih yang permintaan ini, bagian permintaan. Terus di sini ada menu yang namanya permintaan pertemanan. Kalian pilih di sini. Di sini ada namanya lihat permintaan terkirim, kalian pilih. Nah, di sini permintaan pertemanan yang kita kirim. Jadi untuk membatalkan cukup mudah. Di sini ada menu di sampingnya, kalian pilih batalkan. Nah, cukup satu klik saja. Sudah bisa kita batalkan. Jadi untuk kalian yang ingin membatalkan, silakan kalian coba sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat.